Selanjutnya, kalau tadi kita melihat karya seni budaya tradisional, yang satu ini bakal bikin deg-degan nih, motocross. Ya, jadi bukan sekedar motocross, karena motocross yang ini pesertanya anak-anak usia 7 sampai 13 tahun. Penasaran nih, seperti apa aksi mereka? Berikut liputannya. Badan mereka boleh kecil, tapi crosser cilik yang sedang menunggu aba-aba ini adalah peserta kejuaraan nasional motocross kelas 55cc di Ciamis, Jawa Barat. Meski masih anak-anak, namun keahlian mereka layak dibandingkan dengan para seniornya. Mereka tak segan memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Mereka bahkan berani terbang dengan tunggangan mereka. 50 peserta ini datang dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah Rezi Firasyah, asal Bandung, Jawa Barat. Crosser berumur 7 tahun ini sudah menyukai motor cross dari usia 5 tahun. Ia sudah 2 kali mengikuti kejuaraan nasional, meskipun belum bisa mencicipi podium. Tapi Rezi masih tetap semangat untuk menorehkan prestasi di cabang olahraga ini. Cita-citanya memang pengen jadi apa? Pemain cross. Pemain cross. Idolanya siapa? Adi Aprian. Meskipun ada kekhawatiran, tapi karena keinginan kuat sang anak, membuat orang tua crosser cilik ini mendukung penuh. Khawatir pasti lah ya, ada. Cuman kita kan sebagai orang tua harus support ya, kebetulan memang si anak suka, ya kita bantu support, bantu doa, itu aja sih. Rezi dan 49 peserta lainnya harus bertarung selama 2 hari. Untuk menentukan juara, babak final akan diselenggarakan pada hari Minggu. Budi Pardiana melaporkan untuk NET. Kalau yang ini namanya kecil-kecil cabai rawit nih, Sinta. Walaupun masih belia, prestasi mereka, crosser cilik ini nggak boleh diremehkan. Iya, Zain. Nah, olahraga.